ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া উসাল্লি ওয়া উসাল্লিম আলাল মাবউসি রাহমাতাল লিল আলামিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বারফিরমান ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া ইখতিলাফুল লাইল ওয়ান নাহার লা আয়াতিল লিউলিল আলবাব আল্লাযিনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামাও ওয়া কু'উদাও ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan terbaring. Mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Wa qina adzaban nar, oleh sebab itu jagalah kami dari siksa api neraka. Ayat yang mulia ini memerintahkan kita sekalian untuk mentadaburi alam semesta yang ada di sekitar kita sekalian. Baik pada penciptaan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, atau pada penciptaan bumi dengan segala isinya. Silih bergantinya siang dan malam, semua adalah merupakan pertanda yang menunjukkan pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para ulama tafsir mengatakan wailun liman qara'a hadhil ayah wa lam yatadabbaru fiha, celakalah mereka yang membaca ayat yang mulia ini namun mereka tidak mentadaburi isi kandungannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa pada penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang berakal disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah bukan semata-mata orang yang memiliki kecerdasan. Tetapi pengertian dari orang yang berakal yang disebutkan dalam ayat berikutnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di saat mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, dan dalam kondisi apapun. Dan mereka kemudian mentadaburi penciptaan alam semesta ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya demi sebuah kesia-siaan, tetapi karena satu tujuan, yaitu agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya dengan sepenuh keikhlasan. Oleh sebab itu ulul albab, orang-orang yang berakal yang disebutkan di dalam ayat tadi, lalu kemudian mereka mengatakan ya waqina adzaban nar. Kesimpulannya mereka kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka, setelah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai orang-orang yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat-Nya, baik ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat syar'iyah, sehingga kemudian kita sekalian menjadi ulul albab yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.